Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Sani di channel Sani Hasbullah. Jadi pada video kali ini aku itu mau membuat map lagi teman-teman. Kemarin ada yang komentar dari Sapariani, bikin desa di biom salju bang. Oke, keren itu. Dan ya ini saya sudah berada di dalam sebuah rumah yang saya buat di biom salju teman-teman. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita mereview mapnya. Dan ya untuk map kali ini tidak terlalu besar dan cocok untuk survival ya. Untuk teman-teman yang menginginkan map ini bisa langsung download saja teman-teman. Oke, yuk langsung saja kita review mapnya. Let's go. Nah ini saya sedang berada di atap ini, dan ini kaca jendela. Saya sedang ada di atap rumah loteng. Ini masih kosong ya, bisa teman-teman isi rumah ini, dan ya bisa teman-teman isi juga rumah-rumah ini. Dan ya hari sudah pagi ternyata. Nah ini rumah utama nih, satu rumah besar yang saya bikin. Nah dan ini ada rumah kedua. Ini ada rumah lagi. Ini tidak terlalu banyak ya desanya. Ada farm juga. Dan ada rumah. Ini bisa teman-teman rubah lagi rumahnya. Bisa tambahkan lagi rumah. Kemudian ada rumah ini nih, seperti di salju-salju, rumah beruang kutub. Ada orang. Dan ini ada lampu. Ya, kemudian ada sumur. Nah, ini sumur. Kemudian saya juga menambahkan pohon-pohon supaya terlihat lebih hijau, karena di biom salju itu tidak ada pohon, teman-teman. Lihat, semuanya es. Ini ada rumah juga di atasnya. Satu lagi rumah. Kemudian saya juga membuat rumah di atas sini nih. Di sana juga ada portal. Untuk ke atas sana bisa lewat sini nih. Nah ini ada tangga teman-teman, naik saja ke atas. Dan ya ini tangganya, jembatan. Nah kita ada di atas nih teman-teman. Nah ini dia rumahnya. Kita lihat ada orang gak di dalam. Ternyata tidak ada orang. Nah kita sudah di atas teman-teman. Wah keren. Bagaimana untuk desa salju ini, apakah bagus atau tidak? Kayaknya bagus ya kalau misalkan survival di es seperti ini. Wah ada orang. Kita coba ke bawah. Nah di sini juga ada ruangan, bisa melihat keluar juga. Nah dan ini ada patung. Apa ini patung? Gak jelas, bisa teman-teman hancurin aja itu patung. Oke, kita bisa ke atas ini. Dan ini rumah besar juga, lumayan. Dan ada farm juga. Kemudian ya baru seperti ini saja teman-teman. Dan saya rasa cukup sih kalau untuk mapnya untuk dipakai untuk survival. Bisa, cukup lah.
ada beberapa rumah dan desa villagernya. Ini cukup untuk survival, bisa langsung teman-teman download ya. Map salju keren. Nah, mungkin nanti juga akan saya tambahkan rumah-rumah lagi ataupun tempat mining ke dalam bawah tanah. Dan ya, untuk mencari diamond biasanya kalau survival itu kita selalu mining ke dalam tanah. Dan ya, mungkin seperti itu saja ya, singkat sekali untuk video kali ini. Next video akan ada ini apa, membuat rumah katanya. Ada yang komentar membuat rumah dan map untuk survival. Dan ya, untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ini nilai ini, bagaimana map ini, apakah bagus atau tidak. Ini map sederhana sih untuk survival, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Namun ini ada di tengah-tengah salju, keren. Tengah salju, saya belum mengeksplor semuanya ya. Siapa tahu nanti ada desa salju yang lain yang sudah spawn sini terlebih dahulu. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Sebentar lagi akan 2000 subscriber. Dan ya, bantu untuk jam tayangnya ya, supaya cepat penuh teman-teman. Oke, mantap. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Dadah.